Hai semuanya, kembali lagi di channel Penemuan Berfaedah. Sebelum kita mulai, silakan klik subscribe untuk berlangganan dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari kami. Siri yang nama latinnya Piper Betel merupakan tanaman yang menjalar dan merambat pada batang pohon di sekelilingnya. Batangnya lunak, berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat dan berkerut. Daun siri berbentuk jantung dengan ujung runcing, memiliki tangkai dan tumbuh berselang-seling. Jika dipegang, tekstur daun agak kasar dan akan mengeluarkan bau jika diremas. Orang-orang tua zaman dahulu memakan daun dan buah siri dengan cara mengunyahnya bersama-sama gambir, pinang, dan kapur. Sebagai obat tradisional, siri memiliki banyak manfaat. Di antaranya menghilangkan bau badan, meredakan batuk, menghentikan mimisan, menghilangkan bau mulut, mengobati sariawan dan gusi berdarah, serta mengobati jerawat. Cara pemakaian daun siri. Untuk mengobati mimisan dengan daun siri, ambil 1 lembar daun siri yang agak muda, cuci bersih, memarkan, dan gulung. Gunakan untuk menyumbat hidung yang mimisan. Untuk menghilangkan bau mulut, ambil 2-4 lembar daun sirih, kemudian cuci bersih dan remas. Seduh dengan air mendidih dan dinginkan, lalu saring, gunakan untuk berkumur. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jika info ini bermanfaat, bagikan kepada saudara-saudara dan teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.